मार फोड़ teman-teman. Jadi begini, kebijakan yang kita ambil di dalam jajaran Polda Metro Jaya ini, kita akan tunjukkan kepada anggota bagaimana konsistensi kita terhadap pembinaan. Jadi anggota-anggota yang baik, kita reward dia, kita berikan dia penghargaan, apakah itu dalam bentuk jabatan, apakah itu dalam bentuk sekolah nantinya, gitu ya. Nah, kepada anggota-anggota kita juga yang melakukan pelanggaran sesuai dengan kriteria pelanggarannya, apakah disiplin, apakah pelanggaran etika atau pelanggaran pidana, kita tindak juga. Kita tunjukkan konsistensi. Kenapa kita upacarakan? Untuk memberi gambaran kepada anggota yang lain bahwa menjadi anggota Polri itu ada aturan-aturan main yang harus dipenuhi. Mungkin teman-teman tahu tadi, seseorang anggota sampai 85 hari tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan, ya dia harus di PTDH. Begitu. Kalau tidak dilakukan tindakan tegas, nanti akan nular kepada anggota-anggotanya yang lain. Sehingga anggota nanti juga ngomong, yang rajin-rajin, yang malas-malas nggak ditindak. Kira-kira seperti itu.